Halo teman-teman, selamat datang di set prediksi TKH Sosum UTBK 2019 bersama saya, Andri Nova. Kali ini saya akan membahas bagian matematika yang terdiri dari 20 soal. Sebelumnya, komposisi materi tes kemampuan akademik Sosum UTBK 2019 mempunyai alokasi waktu total 90 menit dengan masing-masing bagiannya adalah 18 menit. Jadi, untuk matematika, rataan waktu pengerjaan untuk masing-masing soal itu kurang dari 1 menit. Jadi, diharapkan teman-teman dapat mengerjakan soalnya dengan cepat dan tepat. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan teman-teman bisa download soal latihan video ini pada bagian deskripsi. Kemudian, kerjakan sendiri dan koreksi hasilnya melalui video ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jika diketahui X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 4X tambah 3Y dikurang Z sama dengan 0, berapakah nilai X? Di sini diberikan pernyataan 1 bahwa Y sama dengan X dan Z sama dengan 7. Dengan menggunakan satu pernyataan saja, Y sama dengan X, kita akan mendapatkan hasil begini. 4X ditambah 3Y min Z sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan Y, maka Y-nya kita ganti menjadi X. Maka 4X ditambah 3X min Z sama dengan 0. Maka ini menjadi 7X dikurangi Z sama dengan 0. Di sini kita tidak bisa mendapatkan nilai X karena Z-nya belum kita dapatkan. Nah, dengan bantuan pernyataan kedua, maka jika Z-nya sama dengan 7, kita masukkan ke persamaan, 7X min 7 sama dengan 0, maka 7X-nya sama dengan 7, X-nya sama dengan 1. Artinya kita sudah dapatkan X sama dengan 1 di sini. Kita bisa mencari nilai X dengan syarat pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita pakai bersama-sama. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa kita jawab C? Karena dengan pernyataan 1 saja kita masih belum dapat. Karena ada dua variabel di sini. Jika dengan pernyataan 2 saja kita cuma bisa mengganti Z-nya, masih tetap ada dua variabel X dan Y. Jadi harus bekerja dua-duanya agar bisa kita dapatkan nilai X. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Misalnya A, B, dan C adalah bilangan bulat, dan A kali B dibagi C lebih besar dari 0. Artinya lebih besar dari 0 ini adalah positif ya teman-teman. Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk memenuhi persamaan tersebut jika A-nya lebih besar dari 0 dan A kali B-nya kurang dari 0. Kita lihat di sini. A dikali B dibagi C harus lebih besar dari 0. Jika A-nya lebih besar dari 0, A-nya positif artinya, sedangkan B dan C-nya kita tidak tahu, maka tidak menjamin bahwa persamaan A kali B bagi C ini lebih besar dari 0. Sedangkan jika pernyataan kedua saja kita gunakan, A kali B itu kurang dari 0. A kali B artinya negatif. Jika A kali B-nya negatif, maka dengan tidak tahu nilai C-nya, nilai C bisa bernilai positif ataupun negatif, maka tidak menjamin juga bahwa pernyataan ini akan lebih besar dari 0. Sedangkan jika dua pernyataan ini kita kerjakan bersama-sama, tetap tidak menjamin karena nilai C-nya belum kita ketahui. Artinya pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita harus mendapatkan nilai C terlebih dahulu agar dapat memastikan bahwa A dikali B dibagi C hasilnya lebih besar dari 0 atau positif. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 adalah E. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Misalkan X, Y, dan Z adalah bilangan asli. Jika X ditambah Y lebih besar dari Y dikurangi Z, putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk memenuhi persamaan tersebut. Kita coba persamaan 1 dulu. Jika X-nya sama dengan Y sama dengan Z adalah bilangan asli. Kita coba X-nya sama dengan Y sama dengan Z itu kita anggap 2. Kita anggap angkanya 2. Sembarang asal masuk ke bilangan asli. 2 ditambah 2 karena X tambah Y
2 tambah 2 apakah lebih besar dari 2 dikurang 2? Di sini kita dapatkan 4 lebih besar dari 0. Maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab soal nomor 3. Kita lihat apakah pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pernyataan ini. Z-nya lebih besar dari Y dan lebih besar dari X. Kita anggap Z-nya itu 3, Y-nya itu 2, dan X-nya itu 1. Ini 3, ini 2, ini 1, oke? Maka X tambah Y adalah 1 ditambah 2 lebih besar dari Z-nya itu, Y-nya itu 2 dikurang 3. Maka 1 tambah 2 itu 3. Apakah lebih besar dari min 1? Terbukti bahwa pernyataan 2 juga memenuhi pernyataan yang diminta di sini, bahwa X tambah Y lebih besar dari Y kurang Z. Artinya jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita lingkari di sini, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 4. Manakah A, B, dan C yang menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 4A ditambah 4B ditambah C sama dengan 0? Disuruh menentukan berapakah nilai C. Kita lihat, apakah kita, jika kita mempunyai satu pernyataan saja, apakah sudah mampu mencari nilai C? Jika A ditambah B-nya itu sama dengan min 10, kita masukkan ke persamaan. 4A ditambah 4B tambah C sama dengan 0. Kita keluarkan angka 4 di sini, 4 dikali dengan A ditambah B tambah C itu sama dengan 0. Kita punya A tambah B di sini. 4 kali A itu 4A, 4 kali B itu 4B. Jadi ini cuma menyederhanakan persamaan aja. Jadi kita masukkan nilai A tambah B-nya. A tambah B adalah min 10 ditambah dengan C sama dengan 0. 4 kali min 10 itu min 40 ditambah C sama dengan 0, sehingga C nya adalah min 40 nya pindah ruas jadi 40. Jadi C nya kita sudah bisa dapatkan dengan pernyataan satu saja. Apabila kita menggunakan persamaan 2, kita coba dulu. 4A ditambah 4B tambah C sama dengan 0, sedangkan B ditambah C nya itu sama dengan 12. Kita tidak bisa mendapatkan nilai C karena di sini ada 2 variabel dan di sini ada 3 variabel. Kalau misalkan di sini nggak ada nilai A-nya, maka kita tidak bisa mendapatkan nilai C. Karena ini yang kita cari adalah nilai C-nya. Kita harus punya nilai A dan nilai B agar nilai C-nya sendiri yang bisa kita tahu. Sedangkan kalau kita cuma punya nilai B ditambah C dan kita tidak punya nilai A-nya, maka persamaan ini tidak bisa terbukti, tidak bisa dicari nilai C-nya. Jadi pernyataan 2 tidak bisa digunakan untuk menjawab 4A ditambah 4B tambah C sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 5, diberikan FX adalah AX kuadrat dikurangi BX ditambah C. Tentukan nilai C. Jika pernyataan 1 diberikan bahwa A ditambah B sama dengan 2, artinya bahwa berapapun nilai A dan nilai B kalau ditambahin adalah 2. Pernyataan 1 ini tidak bisa kita masukkan ke persamaan FX, tidak bisa kita substitusikan ke fungsi FX di sini, karena di sini A merupakan konstantanya dari X kuadrat dan B itu adalah konstanta dari X. Sedangkan A dan B kita tidak tahu berapa nilainya. Pokoknya A dan B adalah sebuah bilangan yang kalau ditambahkan adalah 2, dan nilai tersebut tidak bisa kita tentukan. Sangat banyak sekali yang jumlah dua bilangannya itu sama dengan 2. Jadi pernyataan 1 tidak bisa digunakan. Bagaimana dengan pernyataan kedua? Di sini disebutkan bahwa F0 itu sama dengan 2. Di sini nilai X-nya, jika nilai X-nya kita ganti dengan 0, nilainya 2. Apakah nilai C-nya bisa kita tentukan? Coba kita masukkan. Fx-nya itu adalah AX kuadrat dikurangi BX ditambah C. F0 itu sama dengan A dikali 0 kuadrat
dikurangi B kali 0 ditambah C. F 0-nya tadi sudah diketahui bahwa F 0 itu sama dengan 2. Maka ini A dikali 0 kuadrat itu 0 dikurangi B kali 0 itu juga 0 ditambah C. Sehingga 2 itu sama dengan C. Jadi kita bisa menentukan nilai C hanya dengan pernyataan kedua saja. Ini sama dengan soal nomor 4 tadi, cuma jawabannya yang B, karena pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke teman-teman, kita lanjutin ke soal nomor 6. Jika diketahui A sama dengan 9, B sama dengan 16, dan C sama dengan 36, maka nilai dari akar A pangkat min 1 per 3 dikalikan dengan B pangkat min 1 per 2 dikalikan dengan C pangkat 3 adalah berapa, gitu ya. Sebaiknya teman-teman masih ingat sifat-sifatnya. Yang pertama adalah jika ada A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi di luar dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N, pangkatnya dikalikan ya. Yang kedua, jika ada A pangkat 1 per M itu sama dengan akar M dari nilai A. Yang ketiga, jika ada A pangkat negatif A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Oke, kita bisa lanjutin ke soal ini. Jika ada akar dari, kita langsung masukkan nilainya aja ya. 9 pangkat min 1 per 3 dikalikan dengan B pangkat, B nya itu adalah 16. 16 pangkat min 1 per 2 dikalikan dengan 36 pangkat 3. Ini sama dengan akar 1 per 9 pangkat 1 per 3 dikalikan dengan 1 per 16 pangkat setengah dikalikan dengan 36 pangkat 3. Jangan sampai ketinggalan. Kemudian ini bisa kita jadikan dengan 1 per, ingat, pangkat 1 per M 1 per 3 itu sama dengan akar dari 3 dari 9 dikalikan dengan 1 per akar 2, kalau 2 gak usah ditulis, dari 16 dikalikan dengan 36 dipangkatin tapi dengan 3. Ini sama dengan akar dari 1 per akar 3 dari 9 dikalikan dengan akar dari 16 adalah 4. 1 per 4 dikali dengan 36 pangkat 3 menjadi 36 bisa dibagi 4. Ini adalah 9. Maka ini akar 1 per akar 3 dari akar 3 dari 9, maaf. Akar 3 dari 9 dikalikan dengan 9, masing-masingnya mendapatkan pangkat 3. Artinya, ini bisa saya tulis menjadi sini. Ini 9 kali 1 kan 9 ya. 9 per akar 3 dari 9 pangkat 3. Bisa menjadi akar dari, kalau ada pembagian, oh iya, sifat keempatnya, maaf lupa tadi, jika ada A per M, A per B pangkat M, maka masing-masingnya mendapatkan pangkat yang sama, A per M per B pangkat M. Jadi ini menjadi 9 pangkat 3 dibagi dengan akar 3 dari 9 pangkat 3. Ingat bahwa akar 3 pangkat 3 itu akar pangkatnya ini menjadi hilang. Jadi ini kita bisa coret. 9 pangkat 3 dibagi dengan 9 sehingga pangkatnya menjadi 2. Ini adalah akar dari 9 kuadrat itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jika diketahui segi 6 beraturan, jika jari-jari lingkaran luar segi 6 beraturan adalah 10 satuan, maka luas segi 6 beraturan tersebut adalah berapa? Menurut cerita dari teman-teman bahwa soal ini sering keluar ya. Jadi luas dari segi N beraturan itu adalah
N dibagi 2 dikalikan dengan jari-jari kuadratnya dikalikan dengan sin 360 dibagi dengan N. Ini adalah sudut untuk masing-masing seginya. Jika ada segi 6, untuk satu segitiga itu berapa gitu sudutnya. Jadi tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. N-nya adalah 6, segi 6 beraturan. Jadi N-nya adalah 6 per 2 dikali dengan jari-jarinya adalah 10 kuadrat dikalikan dengan sin 360 per 6. 360 bagi 6 adalah 60. Ini adalah 3 dikali 100 dikali sin 60. 300 dikalikan dengan sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah 150 akar 3. C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Jika diketahui matriks P, Q, dan R, dan P kalikan R itu sama dengan Q, tentukan nilai X dikurangi 4Y. Jadi kita harus tahu nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya dulu berapa. Kita masukkan ke persamaan, P dikali R itu sama dengan Q. Maka P-nya adalah 12, 4, 0, dan min 11. Dikalikan dengan R-nya itu min 1, 0, 1, dan min 1, sorry. Min 1. Sama dengan Q itu adalah X, 2Y, min 11, dan 11. Kita coba perkalian, semoga teman-teman masih ingat cara perkalian matriks. Ini adalah 12 dikali 1 dikali min 1 adalah min 12 dikali ditambah dengan 4 kali 1. Kiri dikali dengan atas, kanan dikali dengan bawahnya. 4 kali 1 itu 4. Untuk yang bawahnya adalah 0 kali min 1, 0 ditambah min 11 kali 1, min 11. Kemudian di sebelah kanannya adalah 12 kali 0 itu 0, ditambah dengan 4 kali 1 itu 4. Oh sorry, ini min 1 ya. Jadi ini menjadi min 4. Kemudian di bawahnya adalah 0 kali 0 itu 0, ditambah min 11 dikali min 1 adalah 11, positif 11. Jadi hasil perkaliannya adalah ini. X, 2Y, min 11, 11. Ini kita kerjain dulu, min 12 tambah 4 itu min 8, 0 kurang 11, min 11, min 4, dan 0 tambah 11 itu 11. Kita sudah mempunyai dua matriks yang sama di sini. Jadi ini artinya bahwa min 8 itu sama dengan X, jadi X-nya adalah min 8, dan min 4 di sini sama dengan 2Y. Min 4 sama dengan 2Y, sehingga Y-nya itu sama dengan min 4 dibagi 2. Y-nya itu adalah sama dengan min 2. Sehingga nilai X dikurangi 4Y itu sama dengan min 8 dikurangi 4 kali min 2. Adalah min 8, min kali min itu positif, 4 kali 2 itu 8. Min 8 ditambah 8 adalah 0. Jadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, untuk soal nomor 9 masih menggunakan trigonometri. Bedanya di sini adalah perbandingan sudut pada trigonometri. Kita harus ingat bahwa jika kita punya segitiga siku-siku, di sini adalah sudutnya alfa, maka ini adalah C, B, dan A, maka sin alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring, B per C. Sedangkan cos alfanya itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, A per C, dan terakhir tan alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping, B per A. Oke, kita kerjain soalnya. Sebuah tangga yang panjangnya 4 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Berarti kita punya tembok di sini dan punya sebuah tangga yang panjangnya 4 meter. Jika tangga membentuk sudut 30
derajat dengan lantai. Ini lantainya, berarti di sini adalah sudutnya 30 derajat. Tentukan tinggi temboknya di sini yang kita cari. Kita kasih lambang X di sini. Oke, untuk mencari tinggi tembok, kita cari sifat yang mungkin bisa dipakai dari tiga sifat ini. Sifat yang melibatkan sisi depan dari sudut ini, sisi depan dan sisi miringnya. Sisi miring itu adalah sisi yang di depannya sudut siku-siku. Sisi depan dan sisi miring itu adalah sin. Sisi depan dan sisi miring. Jadi sin 30 derajat itu sama dengan X dibagi 4. Di mana sin 30 itu adalah setengah sama dengan X per 4. Kita lakukan perkalian silang. 2 kali X itu 2X. Dikali dengan, disama dengan 1 kali 4. Itu 4. Jadi X-nya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jawabannya adalah 2. Di sini ditulisnya adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Jika teman-teman bertemu dengan soal tentang limit, teman-teman bisa langsung memasukkannya atau mengeceknya apakah bentuk ini akan menghasilkan bentuk tak tentu. Ini menjadi 2 pangkat 2 kali tak hingga pangkat 2 ditambah 3 kali tak hingga dikurang 4. Dibagi dengan 3 kali tak hingga pangkat 3 ditambah 3 kali tak hingga dikurang 4. Ini akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga di sini merupakan salah satu dari sifat tak tentu. Sifat tak tentu yang lain adalah 0 per 0, tak hingga min tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga. Jadi karena tak hingga per tak hingga ini adalah sifat tak tentu, maka kita harus mengerjakan proses selanjutnya. Kebetulan di sini adalah menghasilkan tak hingga per tak hingga dari suatu fungsi pembilang dan penyebut. Kita bisa mengingat teori tentang ini. Jika pangkat pembilangnya, pangkat tertinggi dari pembilang kita misalkan A, dan pangkat tertinggi dari penyebutnya di sini kita misalkan B. Jika A lebih besar dari B, maka hasilnya itu langsung tak hingga. Ini adalah hasil limitnya. Jika A-nya kurang dari B, pangkat tertinggi pembilangnya itu kurang dari pangkat tertinggi penyebutnya, itu hasilnya adalah 0. Dan jika A sama dengan B, hasilnya adalah konstanta dari pangkat tertinggi masing-masingnya. Konstantanya adalah 2 dan konstanta yang di bawahnya adalah 3. Jadi hasilnya ada 2/3. Nah, berhubung di sini konstanta pangkat tertinggi dari pembilangnya lebih besar, lebih kecil daripada pangkat tertinggi daripada penyebutnya, 2 lebih kecil dari 3, maka hasilnya adalah 0 A. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Jika diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 satuan panjang dan titik T nya terletak di tengah-tengah GC, maka jarak antara titik T dengan E adalah, sebelumnya kita harus gambar dulu sebuah kubus di sini. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Titik C terletak di tengah-tengah GC. Berarti di sini ada titik T. Dan yang ditanya adalah titik T ke E itu berapa? Di sini saya bisa mendapatkan sebuah segitiga siku-siku E, G, dan T. Kita keluarkan dulu segitiga siku-sikunya. G itu adalah di sudut siku-siku, di sini ada T dan di sini ada E. Oke. Karena T itu ada di tengah-tengah GC, sedangkan GC itu adalah 12, maka GT itu adalah 6. EG adalah diagonal sisi. Kalau teman-teman masih ingat bahwa diagonal sisi bernilai akar 2 dari rusuknya. Jadi karena rusuknya ada 12, maka EG-nya adalah 12 akar 2. Jadi kita harus cari TE di sini. TE itu kita gunakan teorema Pythagoras. TE kuadrat itu sama dengan
GT kuadrat ditambah dengan EG kuadrat sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi tegaknya. Jadi TE nya karena kita cari itu sama dengan akar GT adalah 6 kuadrat ditambah EG nya adalah 12 akar 2 kuadrat. Ini adalah 36 ditambah 12 kuadrat itu adalah 144, akar 2 kuadrat itu adalah 2. Jadi ini adalah 36 ditambah 288. Hasilnya adalah 324, yaitu 18. Jadi ET di sini adalah 18. Jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal nomor 12, kita diberikan soal tentang turunan. Fx adalah 5x pangkat 4 dikurangi 8x ditambah 2. Maka turunan dari Fx adalah berapa? F aksen min 1 itu adalah turunan dari Fx jika x-nya adalah min 1. Kita cari dulu F aksen x-nya. Ingat bahwa turunan jika kita punya Fx ya, Fx sama dengan Ax pangkat n, maka F aksennya itu sama dengan n dikalikan dengan A dikalikan dengan x pangkat n-nya dikurangi 1. X-nya itu pangkat x-nya ini harus dikurangi 1. Jadi karena di sini ada 5x pangkat 4, maka 4 dikali 5x pangkat 4 dikurang 1 itu 3. Dikurangi 8x itu menjadi 8 aja. Karena x-nya jadi pangkat 0. Berapapun pangkat 0 itu adalah 1. Jadi ini menjadi 20x pangkat 3 dikurangi 8. Karena di sini yang diminta adalah f aksen min 1, maka kita ganti x-nya menjadi min 1. 20 min 1 pangkat 3 dikurangi 8. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Min 1 kali 20 adalah min 20 dikurangi 8. Itu adalah min 28. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Jika diketahui P adalah akar dari akar. Dari akar akarnya ada 3 kali nih ya. Dari suatu bilangan, maka nilai P tambah 1 adalah berapa? Kita harus cari dulu nilai P-nya. Pertama, kita kerjain dulu yang di dalamnya ini. 5 pangkat 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 8. Sebelumnya, teman-teman harus tahu bahwa A pangkat M jika dikalikan dengan A pangkat N, sebuah bilangan yang sama, pangkat yang berbeda, dan dikalikan, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Dan sebelumnya juga teman-teman udah belajar di soal nomor berapa tadi, bahwa A pangkat M jika dipangkatkan lagi dengan N, ini adalah hasilnya adalah A pangkat M dikalikan dengan N. Jadi 5 pangkat 4 dipangkatin dengan 3 itu sama dengan 5 pangkat 4 kali 3 itu 12, dikali dengan 5 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat 8. Ini sama dengan 5 pangkat 12 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 5 pangkat 24. Nah, sifat ketiga yang bisa digunakan adalah jika ada akar M dari A itu sama dengan A pangkat 1 per M. Maka di sini karena akarnya ada 3, jadi kita bisa tulis di sini dari 5 pangkat 24. Itu sama dengan 5 pangkat 24 untuk akar yang pertama yang di dalam ini adalah pangkat setengah karena ini adalah akar 2. Kemudian kita akarkan lagi untuk akar yang kedua di tengah-tengah ini setengah lagi. Kita pangkatkan lagi dengan setengah. Ini adalah 5 pangkat 24 dikali dengan setengah
dikali dengan setengah lagi, dikali dengan setengah, artinya 24 bagi 2, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, atau sama dengan 5 pangkat 24 dikali 1/8, 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 5 pangkat 3, 125. Jadi P nya itu sama dengan 125. Jadi nilai P ditambah 1 itu sama dengan 126. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Jika diketahui fungsi fx sama dengan 5x-2 dan gx sama dengan 2x tambah 3 dibagi dengan 3x-5, maka fog2 adalah berapa gitu ya. Untuk soal ini kita bisa mengerjakan dengan sebuah sedikit trik ya. Ini kan artinya fg2, bukan fgx, karena di sini yang diminta adalah 2. Jadi kita bisa cari nilai g2-nya terlebih dahulu. Artinya x di sini kita ganti dengan 2. g2 itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 dibagi dengan 3 kali 2 dikurang 5. Ini sama dengan 4 tambah 3 dibagi 6 kurang 5. 7/1 sama dengan 7. Jadi G2-nya di sini adalah 7. Jadi kita cukup untuk mencari F7. Artinya 7 kita ganti sebagai pengganti X di sini. Sebuah fungsinya 5X-2. Jadi 5 dikali 7 dikurang 2. 35 dikurang 2 adalah 33. Jawabannya adalah D. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Di sini persamaan kuadrat min x kuadrat ditambah 4x-1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Hasil dari P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah berapa? Sebelumnya, jika kita punya persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka dan mempunyai akar-akar P dan Q misalnya, maka P ditambah Q, jumlah akar-akarnya itu adalah min B per A. Jadi konstanta dari X aja dibagi dengan konstanta dari X kuadrat. Sedangkan P dikali Q, perkalian dari hasil akar-akarnya adalah C per A. Jadi kita bisa kerjakan di sini, yang diminta adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat itu berapa. Pertama, kita harus pecah di sini. P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan P ditambah Q kuadrat dikurangi 2PQ. Sehingga P tambah Q, kita harus cari dulu, P tambah Q itu adalah min B per A. Jadi dari persamaan ini adalah B-nya itu adalah 4. Jadi min B-nya itu adalah min 4. A-nya itu adalah min 1. Jadi kita langsung tulis saja min 1. Min 4 dibagi min 1 adalah 4. Sedangkan P dikali Q itu sama dengan C per A. C-nya adalah min 1. Ini C-nya nih. C-nya adalah min 1, berarti min 1 per A-nya tadi min 1. Min 1 bagi min 1 itu 1. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan ini. P tambah Q-nya adalah 4. 4 kuadrat dikurangi 2 kali 1. 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 2, hasilnya adalah 14. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Barisan aritmatika terdiri dari 21 suku. Suku tengah barisan tersebut, artinya suku ke-11 ya, karena kita punya 21 suku dan tengah-tengahnya adalah suku ke-11. Jadi suku ke-11, U11 itu sama dengan 52, dan U3 ditambah U5 ditambah U15 itu sama dengan 106. Maka suku ke-7 barisan tersebut adalah berapa? Pertama, kita kerjain di sini. U11 itu sama dengan 52, sedangkan rumus dari U11, ingat rumus UN adalah A ditambah N-1 B. Jadi rumus U11 adalah A ditambah
11 kurang 1 itu 10, B itu sama dengan 52. Dan kita lanjutkan ke persamaan keduanya adalah, ini kita tandai sebagai persamaan pertama. Persamaan kedua adalah Q3 ditambah U5 ditambah U15 itu sama dengan 106. Q3 itu adalah A ditambah 2B, Q5 adalah A ditambah 4B, tambah U15 adalah A ditambah 14B, itu sama dengan 106. Jadi kita bisa tambahkan di sini, A ditambah A tambah A itu adalah 3A, tambah 2B tambah 4B 6B, tambah 14B adalah 20B, sama dengan 106. Ini adalah persamaan kedua. Jadi kita bisa cari di sini A dan B nya dari dua persamaan ini dengan proses eliminasi dan substitusi. A ditambah 10B itu sama dengan 52, 3A ditambah 20B sama dengan 106. Maka kita perlu kalikan dengan 2 untuk menghilangkan nilai B nya yang bawah kali 1. Maka 2 kali A adalah 2A ditambah 2 kali 10B 20B disama dengan adalah 2 kali 52 itu 104. Yang bawahnya tetap 3A ditambah 20B sama dengan 106. Kita eliminasi B nya 20B dikurang 20B habis. 2A dikurang 3A adalah min 1A, itu sama dengan 104 dikurangi 106 adalah min 2. Jadi A nya adalah 2. Karena A nya adalah 2, kita bisa substitusikan ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua itu bebas. Yang penting kita dapat nilai B nya Jadi A ditambah 10B itu sama dengan 52. A nya adalah 2, 2 ditambah 10B itu sama dengan 52. Jadi 10B nya adalah 52 dikurang 2, sehingga B nya menjadi 50. 52 kurang 2 itu 50, dibagi dengan 10 sama dengan 5. Sehingga yang ditanya adalah U7. Rumus U7 itu adalah A ditambah 6B. A nya itu 2 ditambah 6 kali 10, sorry, B nya adalah 5. 6 kali 5, jadi 2 ditambah 6 kali 5 itu 30. Maka U7 itu adalah 32. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Pada sebuah bidang datar terdapat 15 titik yang berbeda. Melalui setiap dua titik yang berbeda dibuat sebuah garis lurus. Maka jumlah garis lurus yang dapat dibuat adalah, kita harus tahu bahwa garis lurus adalah garis yang dibentuk oleh dua titik. Jadi jika ada 15 titik, kita mau ambil setiap dua titiknya, kita bisa pakai 15 kombinasi 2. Ini adalah materi tentang kombinasi. Jadi kita harus ingat bahwa N kombinasi R itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Jadi 15C2 adalah 15 faktorial dibagi dengan 15 kurang 2 itu adalah 13 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kita kerjakan, kita uraikan 15 faktorial menjadi 15 kali 14 kali 13 faktorial. Berhenti di sini karena di bawah bisa kita coret nantinya. 13 faktorial dikali 2 faktorial adalah 2 dikali 1. 13 faktorial kita coret, 2 dan 14 nya juga kita bisa bagi, 14 itu menjadi 7. Jadi 15 kali 7 adalah 105. Jawabannya adalah B. Soal nomor 18 adalah persamaan linier. Jika kita punya AX ditambah dikurangi BY sama dengan 6, 2AX tambah 3BY sama dengan 2, dan X nya sama dengan 2 dan Y nya sama dengan 1, maka sebelumnya kita bisa substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan agar menjadi lebih sederhana, agar menjadi hanya 2 variabel, tidak 4 variabel seperti ini. Jadi X nya adalah 2 menjadi 2A ditambah, sorry,
dikurangi 1 dikali B. B kali Y itu 1 kali B. Dikurangi B sama dengan 6. Dan X-nya kita ganti 2. 2 kali 2 kali A. 4A ditambah 3 kali 1, 3B. Sama dengan 2. Jadi di persamaan ini tinggal kita kerjakan substitusinya. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Agar sama-sama 4A-nya nanti. Hasilnya adalah 4A dikurangi 2B sama dengan 12. Dan 4A ditambah 3B disama dengan 2. Kita kurangi. 4A dikurang 4A itu 0. Min 2B dikurangi 3B adalah min 5B. 12 dikurang 2 adalah 10. Jadi B-nya adalah 10 dibagi min 5. Hasilnya adalah min 2. Karena B-nya min 2, kita substitusi ke persamaan pertama. Atau bebas juga ke persamaan kedua juga gak apa-apa. 2A dikurangi min 2 itu sama dengan 6. 2A min ketemu min ini menjadi plus. Sama dengan 6. Jadi 2A-nya adalah 6 kurang 2. 2A sama dengan 4. Sehingga A-nya adalah 4 bagi 2 yaitu 2. Jadi hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan A nya itu 2 kuadrat ditambah B nya itu min 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ditambah min 2 kali min 2 itu juga 4. Hasilnya adalah 4 tambah 4 yaitu 8. Jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 19 ini juga katanya sering muncul. Jika seorang murid diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Jadi kita di sini disediakan 10 soal. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 soal. Disuruh mengerjakan 8 dari 10 soal. Tapi nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Artinya 1 sampai 5 sudah pasti kita kerjakan. Jadi kita tidak perlu lihat lagi. Jadi karena kita diminta untuk mengerjakan 8 soal dan soal nomor 1 sampai 5 sudah dikerjakan, otomatis ini adalah 5 soal kita sudah kerjakan. Jadi kita wajib mengerjakan 3 soal lagi. Dari berapa soal? Dari 5 soal yang tersedia. Jadi kita gunakan kombinasi 5 soal yang tersedia akan kita pilih 3. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita pakai kombinasi, kenapa nggak permutasi? Karena bedanya permutasi dan kombinasi, kalau teman-teman ingat, permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi A, B itu tidak sama dengan B, A. Itu untuk permutasi. Sedangkan di sini, kenapa kita pakai kombinasi? Karena misalnya kita pilih nomor 6, 7, dan 8. Itu sama saja kita memilih dengan 8, 7, dan 6. Jadi sama aja, tetap ngerjain 3 soal ini gitu loh. Jadi kita pakai soal kombinasi, kita pakai rumus kombinasi. Seperti sebelumnya bahwa 5 kombinasi 3 itu adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 itu 2 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. 5, 4 kita berhenti di 3 faktorial. Ini 3 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial kita coret, 4 dan 2-nya juga kita coret menjadi 2 di sini. 5 kali 2 itu 10. Jadi banyak pilihan yang dapat diambil murid tersebut adalah 10 cara. Untuk soal terakhir di sini, kita diberikan balon pesawat udara mampu membawa 18 orang dewasa atau 24 orang anak. Karena di sini adalah balon udara, berarti kasusnya adalah bobot masing-masingnya. Jadi mereka menyamakan 18 bobot orang dewasa itu sama dengan bobot dari 24 anak. 18 orang dewasa sama dengan 24 anak. Jadi jika pada suatu hari ada 6 orang dewasa, 6 orang dewasa, berapa orang anak lagi paling banyak yang dapat ikut terbang hari itu? Kita coba mengerjakan di sini dulu nih. Kita sederhanakan dulu pecahan ini, perbandingan ini. Kita gunakan perbandingan di sini, 18 banding 24. Kita bisa kecilkan, masing-masing kita bagi dengan 6.
ini menjadi 3 banding 4. Artinya 3 orang dewasa sama dengan 4 orang anak. Karena di sini sudah ada 6 orang dewasa yang akan menaiki balon hari itu, dan artinya kita perlu menambahkan, jika ada orang dewasa lagi yang naik, kita perlu menambahkan 12 lagi orang dewasa agar bobot maksimumnya tercapai. Karena di sini tidak boleh ada orang dewasa tapi ada anak, maka 12 orang dewasa ini sama dengan berapa anak? Karena 3 orang dewasa sama dengan 4 anak, maka 12 orang dewasa sama dengan 16 orang anak. 12 dibagi 3 itu 4, maka 4 juga harus dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 16 anak yang bisa menaiki balon pesawat udara tersebut. Halo guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Try to get the future.